Okey, selamat pagi. Lama tak upload video. Di hari ini kita ada trip satu. Okey, tapi itulah trip singkat je. Kita sudah lancar dekat Jambatan Bainun. Hari kita mancing sekitar kawasan Kelong jelah hari ini. Mancing kejap je. Lepas tu nanti balik ada urusan. Okey. Jadi kita bot sudah turun, kita ada umpan udang hidup sikit. Okey. Harap-harap hari ini ada strike lah. Cuaca pagi agak panas. Selalunya sekarang musim hujan kan. Petang dia akan angin kuat, hujan lah. Okey. Jadi apa pun kita lancar pergi kawasan Kelong, kita cuba cari strike. Okey, jom. Cuaca pagi silau panas. Tadi kira cuaca cantik lah, ada hujan kan. Jadi kita keluar kawasan Kelong tu dah pusing ke hulu sikit. Air tengah surut, air tengah surut waktu pagi. Pagi ni air surut, jadi kejap lagi air akan mati dan meransur pasang lah. Okey, jadi harap-harap ada ikan lah hari ni. Dah lama tak cari strike. Ada yang tarik. Ada yang tarik. Ikan apa ni? Dah. Ikan gelama ke ni? Macam ikan gelama lah. Macam ikan gelama. Ikan gelama ya, tiga gigi. Gelama tiga gigi nampak. Saiz mantap. Gelama tiga gigi nampak. Gigi tiga. Ni nama lain tak ikan apa ni. Tapi dia macam gelama lah. Panjang. Ada gigi panjang juga. Jadi ada hasil. First strike. Dari pagi tunggu sampai sekarang baru strike seekor. Adalah hasil. Tak kumpau. Okey, kita try lagi. Ada yang tarik. Naik. Kita tengok naik apa kali ini. Ikan tanda. Ini ada saiz lah. Okey. Ada juga tanda. Dua ekor. Kita dah sampai bawah jambatan dah. Cuaca panas terik lah. Jadi aku pun lemas lah. Kemas barang balik lah. Okey. Trip hari ini trip singkat je sampai tengah hari. Okey, hasil hari ini cuma 2 ekor je. Ini 2 ekor ni. 2 ekor.
ni macam yang lama lah, panjang lah. Ni ikan tanda seekor. Ni adalah 2 ekor. Ha, saiz pun okey lah, boleh makan-makan lah. Okey. Jadi itu saja yang boleh aku paparkan kali ini. Jadi mungkin minggu depan, minggu seterusnya kita ada trip lah. Aku plan buat trip camping sebenarnya. Dah overdue lama lah. Tapi tak tahu lah bila masa boleh buat. Harap-harap cuaca mengizinkan ada waktu kita buat. Okay. Jadi kepercayaan keep running. See you again next time. Bye.